Mak rasa kau kenal siapa perempuan ni kan? Hey, Mak kena cakap, jangan cari aku lagi! Ini anak kau, Rul. Kau kena bertanggungjawab, kau tak boleh lari. Anak aku? Mak, jangan percaya dia, Mak! Rul, tolonglah bagi tahu dengan Mak. Apa sebenarnya ni? Betul ke budak ni anak kau? Hah? Cakap! Tak mungkin! Kau bukan orang macam tu kan? Hancur hati Mak kau buat macam ni, Rul. Kau tengok ni. Muka dah diiras kau. Jangan tunjuk budak tu dekat aku lagi. Kau keluar sekarang! Rul! Mak, Rul, jangan percaya Mak ada penipu ni, Mak! Rul, dengar ni! Selama ni apa kerja yang kau buat, anak? Bagi tahu dengan Mak yang kau tak buat kerja tu kan? Ni kenapa boleh jadi macam ni, Rul? Kenapa? Mak, itu bukan anak saya, Mak! Kalau Mak pun percaya, Mak pun bodoh! Kenapa tiba-tiba aja Cik Rosna ajak saya makan tengah hari dekat restoran? Kalau nak ikutkan hati saya, Tok Adi, nak saya masakkan untuk Tok Adi kat rumah, nak jemput Tok Adi datang makan sama-sama kat rumah. Tapi saya takut tangkapan buruk orang terhadap kita. Sebab saya jemput Tok Adi makan kat restoran ni. Terbuka, orang pun ramai. Tak adalah kata orang masyarakat nak cakap yang tak baik pada kita. Saya tak kisah dengan semua itu, Cik Rosna. Dah berpuluh tahun saya duduk dekat kampung. Saya dah faham sangat dengan tabiat mereka itu semua. Cuma ada dua, tiga orang aja yang jiwanya tu tak betul. Itu yang buat semuanya jadi tak betul. Tapi saya tak takut dengan mereka semua itu. Tapi kalau kita makan tempat terbuka macam ni pun bagus. Orang tak ada nak mengumpat cakap pasal kita. Eloklah. Lagi satu, saya sebenarnya ada hajat nak berjumpa dengan Tok Adi, nak berbincang, nak bercakap. Hajat apa tu, Cik Rosna? Pasal anak saya, Johan. Salah satu sebabnya kenapa saya balik dekat kampung ni. Sebab itulah, sebab saya ni nak minta tolong dengan Tok Adi untuk kata orang mengajar anak saya dengan bab-bab agama supaya dia jadi manusia yang berguna. Cik Rosna nak saya mengajar Johan. Cik Rosna, saya ni bukannya guru agama. Banyak lagi guru agama yang berdaftar yang Cik Rosna boleh pilih. Memang betul. Memang banyak guru agama yang berdaftar kat luar tu. Tapi Tok Adi adalah pilihan saya. Saya tahu Tok Adi boleh mendidik anak saya, Johan tu. Dia jatuh je tu. Kenapa dia boleh meninggal? Dia luka sikit aja. Dia sihat tu. Rul, kenapa Rul tinggalkan Mak? Dah sampai masa dia, Cik Su. Tak ada apa yang kita
kita boleh buat. Sabar sajalah. Boleh saya tengok jenazahnya? Silakan, Tuan. Macam tu, Tok. Anak saya ni sebaik-baik manusia, Tok. Kenapa boleh jadi macam tu? Kita ni tak boleh nak halang apa yang terjadi, Cik Su. Semua ni kerja Allah. Balasan kepada setiap hamba-Nya. Kita mesti redha. Memang saya redha, Tok Adi. Tapi kenapa dia boleh dapat balasan macam tu? Anak saya ni baik, Tok Adi. Dia tak pernah melawan cakap saya. Rol. Rol. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mak. Kenapa ni, Mak? Salah, Ruh. Sejak hujan-hujan ni, Mak selalu je dapat semput. Ruh, tolong ambilkan ubat Mak ada tu dalam piring tu. Tolong, Ruh. Itulah, Mak. Ruh suruh Mak duduk KL. Mak tak nak. Kan senang duduk rumah Ruh je. Apalah Mak ni? Boleh bangun, Mak? Bismillahirrahmanirrahim, Mak. Mak ni degil sangatlah, Mak. Tak payahlah, Rul. Mak suka duduk kat rumah Mak ni, ha. Lagipun biarlah. Susah tenang biarlah Mak kat rumah ni. Kau pun seminggu sekali balik. Mak tak suka duduk kat Kuala Lumpur tu. Eh, Mak ni degillah, Mak. Ya, Mak. Hello. Ya, Rati. Saya kalau orang on, saya okey je. Tapi bila ni? Malam ni. Malam ni tak boleh lah. Ada hal. You betul pun nampak sangat. Okey, okey. Besok malam, eh. Tak apa. Jadi-jadi. Nanti I call you. Boleh? Okay. Okay, bye. See you tomorrow. Bye. Korban cinta kenangannya. Korban cinta kenangannya. Kenapa jadi macam ni, nak? Rawal anak Mak. Mak. Lu ada beli ada untuk Mak. Mak nak tak? Apa dia? Lu belikan Mak. Rantai emas dan juga tongkat besar ni, Mak. Cantik tak? Eh, Mak nak pakai ni pun Mak takut, Rul. Nanti kena ragut pula. Lagipun apa pula orang kampung ni cakap dekat Mak. Nanti dia orang ingat Mak ni nak menunjuk-nunjuk. Eh, Mak ni ke situ pula dia ni. Bukan nak menunjuk, Mak. Rul kerja berbulan, Mak, kumpul duit beli rantai ni untuk Mak. Mak pakai je lah. Kau kerja apa ni, Rul? Banyak duit kau?
cuba kau bagi tahu dengan mak. Kau kerja apa ni? Mak tak nak kau tipu mak nak. Mak, kan Rul dah cakap dah. Rul kerja PA untuk Datuk ni. Kemana Datuk tu suruh Rul pergi? Rul pergi. Apa dia suruh Rul buat? Rul buat. Rul hantar dia pergi ofis. Hantar anak dia pergi sekolah. Hantar Mak Datin tu pergi shopping. Macam-macam lah Rul buat, Mak. Malam pula Rul kerja part time. Ha. Letih, Mak. Rul kerja siang malam. Pergi ada tu Mak. Mak tak nak pula. Mak nak tak nak ni. Tak apalah, Mak. Besok Rul hantar kedai balik. Susah je Rul cik duit. Yelah. Bagi Mak pakai. Tapi Rul kena janji dengan Mak. Rul jangan buat kerja yang tak baik, ya nak? Ya, Mak. Rul berjanji. Okey, sekarang Mak pakai rantai ni. Ha, ha, kan cantik. Mama, Johan dah banyak kali bagi warning kat Mama dengan Tok Adi tu. Jangan jumpa Mama lagi. Yang dia tak biasa habis nak kacau Mama nak jumpa Mama tu. Kenapa yang dia degil sangat tu? Johan, Johan cakap apa ni? Mama ingat Johan tak tahu ke yang Mama keluar makan dengan Tok Adi kat restoran depan tu? Memang betul Mama pergi makan dengan Tok Adi. Tapi kenapa Johan marah sangat? Mestilah Johan marah Mama sebab Mama dengan Tok Adi tu degil. Johan dah cakap jangan jumpa lagi yang Mama degil sangat ni, kenapa? Johan, Johan sedar tak Johan bercakap dengan siapa ni? Ha? Ha? Johan sedar tak? Eh Johan, kenapa yang Johan nak kawal sangat hidup Mama ni? Johan bukan nak kawal lah Mama, Johan nak ingatkan aja. Eh, Mama pergi makan dekat restoran terbuka. Apa salah ke? Mama ni bukan masalah salah ke, betul ke Mama? Tapi Tok Adi dengan Mama ni selalu tak dengar cakap Johan, kenapa? Ha, Tok Adi tu nak sangat jumpa Mama, menyakitkan hati Johan, kenapa ni? Astagfirullahaladzim, Johan. Mama pergi makan kat restoran. Itu sahaja. Mama tak buat apa-apa. Ah, ha? Itu ke yang memalukan Johan sangat? Min, kau tak apa-apa, Min? Tak apa-apa, Tok. Tak boleh, Tok. Tak apa. Tak apa. Ini adalah balasan Tuhan untuk Mayan, Zang. Macam mana sekalipun, kita mesti jalankan juga kerja kita. Bukan senang nak jadi orang macam Tok Adi, kan? Macam-macam dugaan lah Tok Adi terima. Tok Adi redakan aja. Dah ini kerja Tok Adi, Zang. Kenalah Tok Adi buat juga dengan hati yang jujur dan ikhlas. Habis, you nak buat apa sekarang ni? Cerita, cerita. I nak you kawin dengan I. Kawin? Kita kawin? Kena gila ke apa, ha? Kenapa sekarang ni you dah berubah? You bukan Azra yang kenal dulu tau. You dah lain. I sama je. You tu dah berubah! Azra tu tak Azra. Sekarang ni, I ni fikir nak cek duit, cek duit, cek duit. Faham? Tu yang you cakap. Ni, kondo ni semua sampai bagi. You tak nak tipu I lah. I tahu sekarang you gigolo kan? Hari tu I pernah nampak you dengan perempuan tua. Dia bela you ke? Kalau you dah tahu, kenapa nak kat air lagi? Kenapa kita pergi? Hege kat air lagi! Ha? Janganlah! Masih! Sebab I sayang you, okey? Dah lah. Tolonglah berhenti buat kerja ni. Kerja ni tak eloklah, Azrul. Eh, dengar sini, eh. Ini ya cara kerja yang boleh dapat duit dengan banyak. Faham? Nah, ni RM1,000. Okey? You pergi gugur ke anak itu. Kasih buang cepat mungkin. Dan I tak nak you mungkin lagi pasal kandungan tu. Faham tak? Keluar, anak! Aku merindu, aku menangis.
pergi mana? I call pun tak jawab. Kata nak call. Tak call pun. Janganlah marah Ratin. I balik kampung tadi. Mak I sakitlah. Takkan I nak biarkan dia seseorang kat kampung tu. I tahu. I dah tua. Mesti you tak suka kan? Entah-entah you keluar dengan perempuan lain. You lebih muda daripada I. Hai. Ini yang tak suka ni. Dulu I cakap kita ni kawan aja. Tak lebih dari itu. Kan kita ni bisnes partner. I nak lebih daripada itulah. Datuk tu bukan kisah sangat dengan I. I cuma ada you saja. Yang lain tak suka I. I pun tak suka diorang. I cuma ada you saja sayang. Lagipun you dah kata you tak kisah perbezaan umur kita. Okey. I'm sorry. I janji I tak buat dah. Okey? Jom kita. Okey. Langkah ini terasa terhenti-henti. Depan kelabu pedih memilu. Masa bukan lagi teman. Korban cinta kerananya. Korban cinta kerananya. Nah, ini untuk you. Banyak ni, Ratin. I boleh kasih you lebih banyak daripada ni. Kalau you terus bersama dengan I, I kan dah sayangkan you. You sayangkan I tak? I hanya buat kerja I, Ratin. Kalau nak sayang tu boleh, tapi sekarang lebih daripada kerja. Satu hari I akan sayang you, tapi I tak janji. Kenapa susah sangat nak sayangkan I? I boleh kasih you apa saja pelanggan you bagi. You tak payahlah kerja dengan orang lain. Boleh tak? Terpulang pada you. Kalau you boleh bagi apa yang you nak, I akan pertimbangkan. I boleh kasih you macam-macam. I boleh kasih you tiap-tiap bulan RM20,000. Tak kisah, I datang jumpa you ke tak jumpa you pun, I terus bank in. RM20,000? Yes. Dan kondo ni nanti jadi milik you. I beli untuk you. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Tangisan kita ni tak akan dapat membantu dia di sana. Malah akan memudaratkan dia lagi. Menyeksa rohnya. Yesus pun berdoa jugalah untuk dia, ya. Ya, Datuk. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Aduh, tolong. Sakit.
Eh, Zal. Sini jap. Aku nak cakap dengan kau sikit. Aku tak ada apa-apa masalah dengan kau. Jadi aku tak ada benda nak cakap. Banyak lagi kerja lain. Eh, kau ni apa hal lah? Kau belum kenal aku siapa kan? Eh, kau tu Zal tak kenal aku siapa lagi. Eh, ini baru permulaan kau tahu tak? Selama ni aku banyak bersabar dengan kau. Tapi kali ini kau dah buat aku hilang sabar. Baguslah kalau macam tu. Aku pun tak sabar nak pukul kau, nak pecahkan muka kau. Zal! Kau orang berdua jangan berdiri. Kau tak patahkan tangan kau berdua. Yang paksa tak buat. Sudah. Nasib baik kau, Zal. Campur dengan kaca tu. Tak boleh nak pakai lagi. Buang aja lah. Menaruh nota.